Hasil dari sebuah buku biasa tahun 2010, beliau menulis banyak hal. Salah satunya adalah sebuah puisi. Dan puisi itu sangat tepat karena berkaitan dengan kehidupan dan perhatian. Saya coba mendalami di bait 1, 2, dan 3, beliau mengungkap kerapuhan. Kerapuhan pribadi, kerapuhan keluarga. Dan pada bait terakhir, beliau menyatakan bahwa kematian adalah sebuah cinta. Saya mohon sedikit waktu untuk membacakannya. Kehidupan. Terkadang ada melodi yang menghanyutkan, ada senandung yang menggetarkan, ada mimpi yang terwujud, ada pengabdian yang tergapai. Terkadang ada tangis yang mengayat, yang menyayat. Ada rintih yang memilukan. Ada keringat yang terbuang sia-sia. Ada aib yang memilukan. Di ujung jalan ini ada duka yang masih tersisa. Ada harapan yang masih membara. Ada segala harapan pahit. Ada tersiksa, membisu indah. Di depan pintumu, aku tersenyum, kerdil, berpaling, selamat tinggal, wahai kekasih semua. Kunantikan di kau dalam sana. Karena cintanya cintaku, dan cintamu semua adalah satu. Hendikus Pitaburing, 28/4/2010. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kakak ade, bapak ibu saudara sekalian. Demikian sambutan keluarga ini diakhiri dengan sebuah puisi karya beliau sendiri. Terima kasih. Thank you.